Oke, biasanya kalau hilang ini biasanya karena error atau lagi habis di reset network ya. Nah, gimana caranya? Kita ke control panel dulu. Control panel. Kemudian ke network and internet. Internet option. Kemudian advanced. Restore advanced setting. Apply. Oke. Kemudian kita tutup, lalu kemudian tekan di keyboard tombol Windows, lalu R ya. Nih. Sampai muncul seperti ini nih. Kemudian ketik services.msc. Oke. Kemudian kita ke bawah sampai mendapatkan WLAN auto config. Klik kanan, properties. Di sini upayakan ada di automatic ya. Kita stop dulu. Ada di automatic. Start. Apply. Oke. Kita tinggal restart. Nah, ini saya sudah restart dan di sini sudah muncul ya. Di sini sudah ada nih untuk wifi-nya. Nah, sebenarnya sebelumnya tadi itu sebelum di restart itu sudah bisa muncul biasanya ya, tapi kalau nggak muncul mending di restart saja atau tunggu merestart sendiri, itu ada 5 menit. Jadi 5 menit bikin kopi dulu atau bikin apa kayak ya, pokoknya 5 menit tinggalkan saja dulu, dia akan merestart sendiri seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan kita ketemu di video yang lainnya.